kita akan bahas soal nomor 2A. Nah, amatilah tabel di atas. Tabel di situ tentang data perbandingan antar planet. Yang ditanyakan adalah planet manakah yang paling dekat dengan matahari dan berapakah jaraknya? Nah, bisa kita lihat di tabel. Dia Merkurius, dia jarak dari matahari adalah 58 dikali 10 pangkat 6 km. Kita tuliskan, yang pertama ada Merkurius, dia jaraknya adalah 58 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian yang kedua ada Venus, jarak dengan matahari yaitu 108 kali 10 pangkat 6 km. Terus yang ketiga ada Bumi. Bumi di situ jaraknya adalah 149,6 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian setelah Bumi di situ ada Mars. Mars di situ jaraknya adalah 228 kali 10 pangkat 6 km. Terus selain Mars ada Jupiter. Nah, Jupiter jaraknya 779 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian ada Saturnus. Saturnus jaraknya 1425 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian Uranus. Uranus jaraknya 2875 kali 10 pangkat 6 km. Nah, yang terakhir ada Neptunus. Neptunus jaraknya adalah 4500 kali 10 pangkat 6 km. Nah, berdasarkan data ini, planet manakah yang paling dekat dengan matahari? Jadi, yang paling dekat adalah yang jaraknya paling sedikit, yaitu Merkurius. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya yaitu 58 kali 10 pangkat 6 km, atau boleh kita tuliskan jaraknya adalah 56 juta kilometer.